Ini bukan PR gampang, ya. Kenapa bukan PR gampang? Karena udah terekam, ya, tergambarkan oleh. Nah, masih melihat Mekarta ini banyak peluang, ya. Areanya masih banyak yang bisa digarap. Harapannya ada. Harapan berikutnya apa? Oke, ini perusahaan baru. Aturannya masih baru, organisasi masih baru. Saya masih punya harapan untuk bisa bersama-sama di perusahaan yang baru. Harapan sama seperti saya. Punya pikiran kalau sales itu katanya bisa bikin kaya, ya. Coba-coba deh. Kalau sales itu, saya punya teman, ya. Dia sebelumnya itu cuma jadi guru sekolah. Tapi dia punya keterampilan komunikasi yang bagus. Dia pindah ke properti jadi sales, Pak. Tahu sekarang? Sekarang dia udah punya kantor untuk agency. Dia bisa beli mobil Pajero baru yang sebelumnya hanya Hyundai Accent. Gak puas, ya. Hal itu yang mungkin bisa dirasakan oleh customer. Pas waktu ada customer baru masuk ya. Sales assistant. Ya. Berarti ingin memberikan kepuasan kepada customer, ya. Bicara Mekarta tentunya bicara tentang kualitas produk. Kita lihat ya sama-sama ya. Apa temennya? Rata. Rapi. Ya. Tapi kenapa kok orang dulu people-nya, ya, kita bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana tanggapan dari pelayanannya, dan bagaimana people-nya ini dikelola. Ya, tadi awal saya sampaikan, ada yang langsung kasih kartu nama, ada yang jabat tangan, ada yang langsung pegang bahu, ngarahin, macam-macam. Bicara tentang rata-rata pelayanan customer, puasnya, ya udah puas biasa. Tapi kalau misalkan kita proaktif, customer bisa sangat puas. Contohnya, ya, karena tadi saya bilang dari awal kita harus sama-sama nabrakan. Saya minta boleh, ya, daripada saya terus ngomong, ya. Bagaimana contoh pelayanan yang pasif sehingga customer itu bisa kecewa? Ayo, teman-teman, ada yang mau ke depan bantu? Perhatikan. Jadi bedanya sales sama property consultant apa sih? Ayo. Kalau sales itu apa sih? Sales hanya jual. Tapi kalau property consultant apa? Memberikan solusi, memberikan gambaran-gambaran yang lebih lengkap, pengetahuan tentang properti lebih dalam. Teman-teman yang apakah kita cuma hanya apa? Hanya minta DP doang? Enggak. Ternyata mereka berharap ada pola pikir yang benar, ada sikap disiplin yang profesional. Disiplin profesional maksudnya apa? Pas waktu Anda melis prospek itu, bagaimana Anda disiplin? Jadi belum tahu betul ini siapa ini, ya. Tapi yang pasti gambaran tentang konsultan, ya. Gambaran tentang konsultan itu biasanya apa? Apakah image dari seorang konsultan itu seperti apa? Gambarannya itu seperti apa? Misalkan contoh, Anda ketemu dengan seorang konsultan keuangan, kita harus tahu apa yang menjadi kelemahan dari pemasaran mereka. Ya, kita cari sendiri. Pak Santa, Sumarekon, ya. Ini maksudnya salah satu kan yang paling utama adalah kompetitor, kan? Benar gak sih? Kompetitor kita. Nah, ini adalah 6 kunci yang kita harus kuasai. Ya. Kita harus kenal kompetitor kita seperti apa, kita harus kenal konsumen kita seperti apa. Gue mau tahu. Oh, gini. Saudara kita tanyain. Gitu. Kalau perlu kayak misalkan contoh, saya pernah ya, refleksi kami di dekat sini, saya tanya, Pak, Mas, kamu tahu nggak tentang proyeknya Mekarta? Oh, tahu.
harganya segini-gini, dekat sini-sini. Mas, belum selesai ya? Kira-kira dia nanya gak? Kalau iya, kira-kira nanya, kita harus ngapain? Jangan tahu. Kira-kira kalau misalkan kedepannya, misalkan dia nanya tentang properti yang seputar sini, mungkin gak? Kita akan nilai, kira-kira teman-teman jalanin gak body language-nya, kalimatnya, supaya tadi apa? Punya ada standarisasi yang sama. Jawab dengan saya ingin. Saya ingin mendapatkan petugas pelayanan, saya ingin mendapatkan partner property konsultan yang begini. Saya ingin. Saya ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang properti dari orang yang punya profesional tinggi. Itu saya ingin. Properti konsultan harus atau langsung ada bahasa tubuh yang biasanya Anda spontan berikan. Bahasa tubuh, bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Gini. Oke. Teman-teman kami itu yang di ekspor konsultan Mekarta. Ada bisa dibantu, Mas? Silakan duduk. Ya. Kalimatnya seperti ini. Ya. Terus bahasa tubuhnya apa? Harus kasih wajah ramah. Jangan kasih wajah cepetut. Supaya menjaga etika dalam berbisnis, etika dalam pekerjaan, kalau dia disebut nama, bisa enggak kalian ke temannya yang disebutkan namanya? Harus. Harus. Ya. Ya. Ya, jadi posisi duduknya agak di ujung. Detail. Ya. Setelah itu kalau misalkan ada satu hal yang perlu dibubuhi tantangan, dia sudah nanya. Oh, gitu, Pak. Gini ya, jadi kebutuhan Bapak gini. Pak, kebetulan kan ini properti konsultan yang Bapak maksud. Enggak, kalimat yang selain. Gue pemenangan berarti gue lu. Ya bisa ambil lu. Ya, terus wah, ini. Di. Enggak apa-apa saya nanya kamu ya. Boleh ya? Diri Pak kita Pak. Yang belakang boleh berdiri.